Mana lagi satu? Orang saya dah jumpa, finally dia dekat sini. Assalamualaikum and hi everyone. I hope you guys are doing well. Selamat pagi atau selamat petang kepada anda. Bila tu minggu waktu tempatan anda. Hari ni kita akan main pool cleaning simulation. Okay, iaitu satu simulator yang kita akan cuci kolam renang. So korang, sebelum kita start, macam biasa I nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rakyat yang dah support sampai ke hari ni. Terima kasih. Dan siapa yang tak subscribe, make sure korang tekan subscribe button dan jangan lupa like video ni. So kita dah buang masa guys, kita akan terus start sekarang. Okay, so sekarang kita kena kosongkan. Oh, makin banyak ya itik ya. Kita kena kosongkan air dalam kolam. Kali ni ada berapa itik ya? 1, 2, 3, 4, 5. Makin banyak. Okay, kita tunggu. Oh, sini pun ada. Sementara tu kita kutip lah. Sementara tunggu air tu kosong. 1. Mana lagi? 2. Okay, air pun dah kosong. Lepas tu kita kena kosongkan jap. Ini kita ubah dia dulu sebelum dia ganggu kita. Okay, jap. Kita kena pergi ambil kita punya pressure washer dekat dalam ni. Marilah. Kita boleh jalan laju guys. Okay. Okay, so marilah kita mulakan. Kita bersihkan yang atas dulu ya. Atas. Bersih-bersih betul-betul. Okay, dah bersih. So sekarang kita turun ke bawah pula. Okay, so kita bersihkan tempat salur air keluar ni. Kita bersih satu. Alright, dan sini. Lepas tu kita bersih ikut apa bulatan ni. Banyak ya kerja yang kita akan buat ni. Tapi kita make sure tak ada kesan-kesan yang kita tinggal. Alright, lepas kita pindah ke sebelah sini. Macam tadi kita buat tu kan ada apa nipis je dia punya kotoran tu. So kita kena make sure betul-betul bersih. So kita naik ke atas ni. Ni ada lagi sikit kat tepi ni. Bersihkan. Okay, tu dah bersih ya. Yang tangga ni dah bersih. Yang keliling ni belum lagi. Banyak lagi ya. Ni semua belum. Kita kena betul-betul habiskan. Nampak tak dia macam ada yang nipis tu? Ha, tapi actually seronok tau main ni. Sangat-sangat rasa puas. Okay, ni semua dah bersih. So sekarang kita just fokus yang dalam. So lagi senang. So siapa-siapa yang buat kerja bersihkan kolam ni tak adalah mudah. So hargailah pekerjaan diorang tu. Setiap kali orang yang tolong cuci kolam ni kita cakap thank you dekat dia. Sekejap eh, kenapa dia macam okay dah. So dekat sebelah sini dia nak habis. Betul-betul licin ya dekat sini. Ada sikit je lagi sebelum kita pindah dekat lagi satu ni. So sini bersihkan. Okay, kita macam betul-betul pula eh. Cara I fokus ni macam I serious je betul-betul tengah cuci. Okay, so kita habiskan sini. Turun bawah lagi sikit. Alright. Lepas tu, okay dah tak banyak ya. Sebabkan terlalu tebal. Ini dia panggil apa? Lumut eh. Lumut dalam kolam. Lalu kebal pula. Tebal. Terlalu tebal ya. Nak hilangkan dia pun. Alright. Finally. So sekarang, get rid kita dah. Kita kena ambil chemical floater tu. Kita kena letak. Eh, tak boleh laju. I nak lari. Kita kena ambil chlorine. So first, kita letak dulu kita punya pressure washer. Lepas tu, marilah. Kita pergi letak dalam chemical floater. Ada kat dalam kan? Okay, kita buka dia dulu. Eh, macam mana ni? Sabar-sabar. Itu silap ke? Macam mana kita letak guys? Aduh, okay. Kita letak kat sini. Adakah kita boleh letak je dia? Tak boleh guys. Apa yang abang tu buat? Kita buka je air dulu ya. Dalam ni ada ke? Air pun dah penuh. Air belum penuh. So kita kutip dulu itik ni. Macam mana ambil ni? Okay. Kita tak tahu sekarang kita kena ada berapa itik dia. Okay, so sekarang kita dah letak. Kenapa suruh ambil lagi? Okay, jap. Dah boleh buka ke? Tak boleh buka guys. Okay, kita jumpa lagi satu dekat sini. Ah, itu buang dekat bawah. Dan dekat mana lagi ada? Belakang ni tak ada. Dekat dalam ni ada lagi satu.
Okay guys, rupanya I kena klik je. Okay, itulah silap I tadi. Alright, finally ya. Oh my god, I punya dah fikir. Oh, kena letak lagi satu guys. Put the chemical. Okay, jap. Kita tukar ni. Jap, kita simpan dulu ya. Adik tadi fikir apa nak I buat silap. Rupanya I tak klik. Okay, jap. Eh, kenapa ni atas ni? Okay, so sekarang kita dah boleh letak floater tu dekat dalam air balik. Okay, dekat sini sepatutnya. Okay, so sekarang kita kena tangkap 9 itik tu. Bukan 9, kita perlukan lagi 9. So mari guys. Ada 1. Alright, ni 1. 2. So yang first tadi tu I akan potong ya, sebab kira tak betul. Sebab I tersalah dekat bahagian, apa nama cakap, bahagian klorin tu. So sekarang kita ada lagi 6. Mana ya? Tak nampak. Dia sangat-sangat lah. Ah ni, ni tadi kita jumpa dah. Tadi I tak jumpa cukup ya itik-itik tu. Kat sini pun ada lagi 1. Marilah kita cari lagi 4. Kat sini ada lagi 1. Warna kuning. Lagi-lagi kita perlukan lagi 3. Sekejap. Atas-atas pokok ke? Lagi 3 ya. Adakah dekat sini? Ke dalam semak-semak ni? Kat sini tak ada, tak ada, tak ada. Eh. Kejap. Dalam ni tak ada ya. Kita perlu cari lagi 3. Macam mana nak cari ni? Kenapa macam tak nampak je? Ah ni. Tadi ada 1. Okay. Kita perlukan lagi 2. Mana nak cari lagi 2? Ni ada ke belakang ni? Oh bukan. Mana lagi 2? Oh ada kat atas ni. Okay, 1. Okay, so sekarang dia main tempat-tempat tinggi ya. Adakah ada lagi? Ini burung betul? Ah, ni burung betul. Mana ya lagi 1? Okay, kita akan ambil je truck ni. Kita bawa ke depan. Walaupun saya tak jumpa ya itik tu, ini ada tak kat dalam ni juga. Mana lagi 1? Orang saya dah jumpa, finally dia ada kat sini. Oh my god, dari tadi tak jumpa. So finally kita dah dapat tangkap kesemua. Tak ada dah tangkap, kita kumpul semua itik dia. Dengan kereta-kereta tu sekali air. Sabar ya, air campak dalam air ni. Okay, ini letak kat sini. So barulah cukup. So sekarang kita dah complete. Continue. Okay, so kita dah balik dari tempat kerja kita. Sekarang kita kena bersihkan hotel. Okay, ada juga part kedua. Kena ada screwdriver, okay. Kita sekarang kita ada screwdriver lagi. Kita kena ada termometer, klorin. Okay, ni semua kita ada. So, kita akan pergi terus dekat hotel. Jom. Okay, kita dah sampai dekat hotel sekarang. Kita kena tangkap 5 piranha. Oh my god, tak kelakar ya piranha ni. Okay, so jom kita tangkap ikan piranha. Tapi by the way guys, cantik lah hotel ni. I suka yang ni, macam dia style ala-ala Moroccan style. Sekejap, macam mana kita nak tangkap dia ni? Eh, jangan lari. Sabar ya, kita gerak kat sini dulu. Lajunya awak. Yes. Eh, betul-betul laju ya. Eh, apasal susah sangat. Okay, kita dapat 1. Okay, kita nak letak dia kat mana ni? Letak kat dalam aquarium ni ke? Okay, kita letak dia kat dalam ni ya. Okay, so dia masih hidup. So, kedua, susah ya nak tangkap dia. Hey! Susah tak sekejap ni? Okay, dia dah dapat lah. Lagi kedua. Letak kat dalam ni. Alright, so kita perlukan yang ketiga. Eh, tak sukalah. Sekejap, I tunggu yang ini lah. Tak boleh. Okay, kita dapat yang ketiga. Yang keempat. Ah! Okay, kita dapat yang keempat. Dan yang last. Cepatlah. Dia ni bahaya ya ikan ni. Okay, so sekarang kita kena kosongkan pool. Dekat mana ya? Mana biliknya? Mana tempat pool tu ya? Oh, apakah itu? Sekejap, kita letak balik landing net ni. Ataupun fish net ni. Dekat mana? Korang nampak something yang I perlu ke? Ni bilik apa? Ke dinding ya? Wah, oh dekat sini ada password.
apakah password dia? Sekejap, kita check dulu. So, untuk pipe box dia, password dia 5532. Marilah. 5532. Wow. Okay, so sekarang kita kena kosongkan pool dulu. Betul tak? Sekejap. Okay. Air dah turun. Air dah di apa? Dari sedut turun. So, oh, nampak tak kotor dia? Sangat-sangat kotor ya. Wow. Diorang selamat dalam aquarium. Lagi bagus ya daripada mandi kita pergi kolam. So, siapa nak datang book, korang boleh book dekat sini. Betul-betul macam Moroccan style. Okay, so sekarang kita kena get rid. Marilah kita pergi ambil kita punya water. Washer pressure washer. Apa yang buat ni? Okay, jom. Kat sini kita boleh nampak ya dia sangat-sangat kotor. So, kita bersihkan yang warna purple ni dulu. Okay, kita tak gerak lah. Kita just cleankan betul-betul. Ini kotor ya tengok ni. Dekat-dekat pun nampak. Bersihkan ke atas tu sama. Okay, sekejap. Kita kena gerak ni. Dah jauh sangat. Okay. Marilah kita jalan. Bersih ya. Kita pasti isat. Tak pun kiri kanan lagi senang lah. Kiri kanan. Actually cantik je kolam. Tapi disebabkan tak jaga. Tak bersihkan. Sampai berlumut ya. So tu dah memang betul-betul lama tak basuh. Okay. Alamak, alamak. Kita kena pergi refill air ya. Kita punya air dah habis. Kita nak cuba guna sponge. Mari kita cuba guna sponge. Adakah lagi senang? Oh, okay, not bad. Kita guna sponge ya. Okay. Sponge ni dia macam kiri, kanan. Okay, kita guna dekat tangga. Kita guna sponge lah. Macam lagi senang je. Alright. Sekejap, kita freeze mode. Lepas tu, ha, ni senang sikit. Kalau tak dengan kita-kita pun pusing ya. Okay. Oh, jauh sangat. Oh, actually goodness punch. Senang lagi. Bila kita freeze-kan kita punya kamera. So, senang ya nak bersihkan dia. Kita bersihkan dekat sini. Oh. Kalau guna pressure tu pun bagus juga. Tapi, I rasa puas lagi guna sponge. Alright. So, kita bersihkan dekat sebelah sini pula. Nampak ya, kotoran degil ya korang. Kita bersihkan dekat bahagian longkang-longkang ni. Okay, ni tempat air keluar. Tempat air kena sedut. Ni pun dah bersih. Ni. Kenapa tak boleh lap kat sini? Lap ke bersihkan? Oh, ni dah dibersihkan. Aduh. Okay, kita bersihkan lagi kat dinding. Mari-mari. Kat atas ni pun. Nampak? Oh, betul-betul bersih ya? Alright, so dekat sini pun sama. Basuh. Yang tak boleh bersihkan tu kita guna pressure washer. Sekarang kita just guna sponge. Dia dekat mana yang dekat dengan area kita je. Okay. Kita gerak sikit. Okay. Sekarang kita akan bersihkan dekat sini pula. Lama ya kerja kita ni. Adakah kita tak akan habis guna sponge ni? Jadi kita just ambil kita punya pressure washer tu. Kita just apa nak cakap? Kita ambil pressure washer tu kita terus sentar dekat bahagian corner-corner yang sangat-sangat susah nak dibersihkan. Okay, macam dinding-dinding ni kita boleh bersihkan terus. Okay. Warna tak nampak ya, biru ke hijau ke sebab terlalu kotor. So kat sini tengok biru dia cantik tau, tapi bila tak lap jadi hitam. Dia macam dark brown, dark purple macam tu. Okay, so kita bersihkan dia betul-betul ya. Dia memang kena sental ya korang. Macam tengah sental betul-betul. Saya memang rasa macam betul-betul tengah cuci kolam. Okay, kita ke depan sikit. So macam ni lagi senang nak cuci ya. Okay, kita dah nak habis dah. Hampir habis. Sikit lagi. Okay, ni kat tepi-tepi ni. Ni kan tak boleh ni. Boleh tak ni? Okay. Lepas tu kat atas ni pula. Kat sini, sini. Sikit lagi. Atas. Bahagian atas. Okay, jap. Kita tengok. Wow, not bad. Tapi lambat ya guys. Kita guna sponge ni. Ada 17% lagi. Sabar. Kita letak dulu sponge. Kita refill air. Okay. Okay, finally dah penuh. So, kita akan ambil. Marilah. Kenapa tak ada jalan pula ni?
Tersangkut ya, tersangkut dalam game ni. Kan game ni je, mana-mana pun. Okay, so sekarang kita akan bersihkan ke bahagian sini. Oh, tak sakit tangan guys. Tadi guna sponge memang lama ya. Okay, so kita bersihkan yang mana dekat dulu. Oh, ni lagi lah kuat. Kenapalah I pergi guna sponge tadi. So, nampak ya? Okay, bahagian bawah dah totally bersih. So, kita ada dekat sini. Lantai tingkat atas ni. So, patutnya sekarang dah bersih ya. Sikit lagi. Tangga, apa lagi yang tak bersih? Okay, tangga dah bersih. So, sekarang kita akan ke sebelah sini pula. Oh, dinding ni masih kotor ya. Okay, ini pun sama. Bersihkan dekat bahagian tangga. Okay, dinding sebelah sana dah bersih. Just kita ada dinding sebelah kanan dengan tangga. Okay, tangga dah bersih. Sini, sikit lagi. Alright. So, dekat atas ni, bahagian luar. Tak banyak sangat. Kita dah bersihkan tadi. Just ada sikit-sikit je. Kita kena betul-betul bersihkan dia ya. Sekejap, kita tengok kat mana yang kotor. Alamak, ni masalah ya kalau kita tak nampak. Ah, kat sini. Selalu cakap dah bersih. Sebab kita kena sponge tau tadi. Alright, finally. So sekarang kita kena replace pump filter. So kita letak dulu kita punya pump washer. Pump filter. Marilah. Mana satu pull filter? Oh, yang ni. Alright. So kita pergi buka dulu kita punya ni. Password dia guys, 5532. Right, so sekarang kita akan replace filter. Alright, so ni yang lama kita ganti dengan yang baru. Lepas tu kita kena masukkan air semula. Alright, lepas tu mari kita tengok email. Okay, so sekarang kita kena pergi ambil termometer. Kita kena check kita punya temperature. Dekat mana ya tadi filter kita? Kat sini. Alright, so termometer kita yang ini. Okay, kita kena check. Macam mana nak check? Adakah kita just letak je? Okay, termometer kita patutnya temperature dah 30. Okay, so sekarang kita kena check chlorine pH ya. Chlorine dan pH. Mana yang ini? Ada heater ke dekat sini? Cakap ada heater. Sekejap, adakah dekat sini? Okay, dekat sini ada heater. On, mana on, mana off. Okay, so kita dah buka kita punya heater. Tak confident kita. Alright, so next kita nak check chlorine. Okay, so sekarang kita punya chlorine tak sampai yang kita perlukan. So kita kena tambah ya. Kita kena ambil chlorine. Ini ke? Yes, ini untuk tambah chlorine. Mari kita letak. Okay, kita check. Belum lagi. Tambah lagi. Okay, tambah lagi. Belum lagi ya, tak cukup lagi. So kita tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Belum. Tambah lagi klorin. Ha, dah cukup banyak tu. Belum lagi, tambah lagi. Tambah. Okay, hampir, dah hampir. Sikit lagi. Sikit lagi. Tambah lagi. Okay, dah 7. Tapi klorin yang bawa pH dah stable tapi klorin tak ya. Sekejap. Eh, tambah lagi sikit. Okay, kita naikkan untuk pH. Okay, sekejap, kita bagi dekat tengah-tengah. Alright, lepas tu dah. So sekarang kita kena ambil chemical. Seterusnya chlorine. Kita kan dah ada botol ni. So kita just akan tuang dalam pool ni. Alah, tapi air terletak sekejap eh. Air perlukan balik. Kita punya-punya. Kita punya pH ni untuk check chlorine. Okay, so kita tambah lagi. Alright, kita check. Chlorine kita belum naik ya, belum lagi. Kita tambah lagi biar discover the secret. Eh, sabar. Secret apa ni? Tak boleh check ke? Buttons everywhere. Oh, okay. So, this nak kita tekan-tekan ni untuk apa ya? Ada rahsia yang kita akan ungkaikan. Tadi kita dah terjumpa satu. Apa, by mistake, tak sengaja. So kita tekan je. Kat mana lagi ya, kita tak tahu. Ini apa rahsia yang kita akan jumpa, kita tak tahu guys. Kita check dulu. Sini tak ada, sini tak ada. Sini ada satu. Korang, I tak nampak lah. Kejap ya, mana? Oh, ada satu kat sini.
Alright. So, itu je. Ada lagi kita cakap. Kat sini ada dua. Semua kita dah tekan, tahu tak? Oh, dekat sini saya tak perasan. Alright. Tu ada pintu lah korang. Kita dah complete semua, kita dah boleh pergi ke email. Oh, ni lah kita punya rahsia. Tapi tak boleh ambil pun goba tu. So, marilah. Kita akan pulang, ucapkan selamat tinggal dekat hotel ni. So, kita dah complete sekarang. Mari kita continue. So, kita dah dapat email lagi satu daripada Adam Salman. Oh, dia daripada Middle East. Sebab tu lah dia tema dia Morocco kot. So, kita ada hotel part 2 di mana dia nak kita... Okay, kita perlukan metal bucket untuk next mission. Dan ini adalah Sebastian Charconator. Ini adalah owner kepada pusat sukan. So, dia nak... apa jadi? Okay, dia ada rekod jenayah sebelum ni. So, dia nak kita bersihkan kolam renang yang ada aksiden. Penuh dengan darah dan sampah. So, yang ni kita akan sambung dekat next video. Okay, korang tu sahaja untuk video kali ni. Dan if korang enjoy, jangan lupa subscribe, like, comment and share. See you guys in the next video. Assalamualaikum.